tahu kalian semua pasti shock dengan penampilan saya. Saya sengaja menyamar untuk melihat kinerja karyawan saya. Jujur, pekerja keras, dan bisa diandalkan sebagai pemimpin. Bu Nadia, saya mau minta maaf, Bu. Kalau kemarin sikap saya kurang sopan, Bu. Namanya juga manusia, Bu. Kan khilaf wajar ya, Bu. Jadi saya minta tolong. Saya belum menyuruh kamu untuk bicara, jadi tolong jangan bicara. Oke, langsung saja ya. Waktu saya nggak banyak. Saya sudah melihat siapa karyawan yang jujur dan baik dalam bekerja. Tapi ada juga karyawan yang penjilat, rela melakukan segala hal untuk apa yang dia mau. Dan sebelumnya saya ingin minta maaf kalau ada dari kalian yang saya rugikan dari penyamaran saya. Saya nggak ada maksud. Dan sekarang, saya akan memilih siapa karyawan yang akan memimpin perusahaan kita. Andre, kamu akan memimpin perusahaan cabang Jakarta Pusat. Loh, Bu, terus saya gimana, Bu? Perusahaan ini tidak butuh penjilat seperti kamu. Jadi kamu, saya pecat. Hah? Pecat? Terima kasih semuanya. Bu Nadia, Bu, Bu saya dipecat, Bu. Sekretarisnya pasti dia tahu alamatnya Nadia. Mana lagi nomornya? Stop.
Nadia mana, Pak? Maaf, Mas ini siapanya Nadia? Saya Andre, Pak. Saya direktur di kantor perusahaan cabang. Aduh, Mas. Sayang banget, Mas. Mas telat. No, Nadianya baru saja diantar ke airport, Mas. Soalnya hari ini dia balik ke Jerman. Ke Jerman? Iya. Hari ini? Iya. Makasih ya, Pak. Iya, iya, iya. Banget lagi. Setelah nih gue ngejarin dia. Aduh. Lain-lain. Emangnya gak capek? Lebih baik aku capek mengejar cinta.